Kabar, jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat ID card menggunakan tinta dye base. Di sini saya menggunakan tinta dye UV fotografi. Seperti ini tintanya. Oke, langsung saja. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat ID card dengan tinta dye base. Di sini saya menggunakan beberapa media. Yang pertama, kertas double side. Jadi kertas ini memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 200 gram dan dia sudah memiliki coating yang anti air. Jadi ketika kita mencetak di kertas ini, meskipun kita menggunakan tinta dye base, tinta tersebut tidak akan luntur jika terkena air. Oke. Ini. Yang kedua, saya membutuhkan stiker laminasi. Ini saya menggunakan laminasi glossy ya. Untuk pelapis kertas double side tersebut. Dan yang ketiga, saya menggunakan papan PVC ID card. Jadi ini bagian tengah dari kertas PVC. Jika kita membuat ID card, dia ini adalah bagian tengahnya. Nah, kita akan menggunakan tiga bahan tersebut untuk membuat ID card dengan tinta dye base. Dan tentu saja kualitasnya tidak kalah dengan ID card yang menggunakan tinta pigmen ataupun tinta art paper ya. Jadi dengan media tersebut, tiga media tersebut, hasil dari ID card ini tidak akan luntur dan tidak akan pudar dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini adalah sampel hasil dari ID card tersebut. Oke, langsung saja kita proses untuk pembuatan ID card dengan tinta dye base. Oke, kita akan melakukan proses cetak ID card menggunakan tinta dye base. Jadi ini adalah file yang sudah saya siapkan. Perbedaan dengan membuat ID card dengan kertas PVC itu, jika di kertas PVC kita harus mirror atau filenya kita mirrorkan dulu. Namun dengan kertas double side ini kita mencetak normal tanpa kita mirror. Oke, ini filenya. Dan untuk settingnya sendiri sama. Kita print preview. Setting general, lalu kita pilih tipe printernya. Oke, lalu preference main. Nah, kita pilih untuk print quality-nya di high ya, lalu kita masuk ke color intensity. Sini kita pilih manual, kita set, lalu di brightness-nya ini kita dark, kita pilih yang gelap, lalu untuk intensitasnya kita maksimalkan dan kontrasnya juga kita maksimalkan agar kita dapat warna yang maksimal juga. Kita oke. Oke. Nah, file sudah siap, setting cetak sudah, lalu kita proses print. Oke, kita coba lihat seperti apa hasilnya. Di sini saya menggunakan printer Canon IP2770. Kita lihat seperti apa prosesnya.
untuk tinta dye UV fotografi ini, dia memiliki kelebihan hasil cetak yang tajam ya, untuk di berbagai media. Dan biasanya kita gunakan untuk cetak foto, bahkan untuk sablon kaos kita juga bisa menggunakan tinta dye UV fotografi. Dan ini kali ini kita gunakan untuk mencetak ID card ya. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke. Nah, ini hasil cetaknya tidak kita mirror, jadi dia langsung standar normal seperti itu. Nah, kita akan masuk proses kedua. Setelah kita cetak, kita akan laminasi. Oke. Oke. Pada tahap yang kedua ini, kita akan melakukan proses laminasi dari hasil cetak sertifikat vaksin ya. Kita laminasi dengan laminasi glossy ya. Kita siapkan laminasinya. Usahakan bersih ya, karena nanti kalau ada kayak kerikil seperti itu, hasil laminasi kita tidak akan rata. Bagian depan sini juga usahakan bersih. Oke, kita masukkan ke mesin press ya untuk laminasinya agar bisa rata. Baik, ini mesin pressnya sudah kita siapkan. Dan apa perbedaan press menggunakan media kertas double side ini dan tinta dye base serta laminasi dengan menggunakan kertas PVC ID card dan tinta pigmen atau tinta art paper. Nah, jika kita menggunakan kertas PVC, kita membutuhkan laminasi panas ya, setidaknya kita set di 125 derajat. Namun jika kita menggunakan kertas double side, kita tidak perlu menggunakan laminasi panas, kita cukup menggunakan laminasi dingin. Jadi pressnya kita menggunakan press laminasi dingin seperti ini ya. Oke. Lalu apa saja kelebihan dari kertas double side ini dan laminasi yang kita gunakan? Tentu saja laminasi dan kertas double side itu menutup kekurangan dari tinta dye base tersebut. Untuk laminasi kita gunakan agar hasil cetak kita itu tidak pudar dalam waktu yang lama gitu. Sedangkan kertas double side ini
kita gunakan agar hasil cetak kita tidak luntur jika lembab ataupun terkena air. Oke, nanti kita akan buktikan kualitas dari kertas double side ini ketika kita cetak menggunakan tinta dye base. Oke, ini hasilnya. Hasilnya ya. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemotongan dan press ID card. Oke. Oke, kita masuk tahap selanjutnya. Pada tahap ini, hasil cetak kita tadi kita tempel di papan PVC ini ya, sebagiannya, artinya bagian depan atau bagian belakang kita tempel, lalu bagian yang lain kita potong saja untuk ditempelkan di bagian sisi yang satunya. Oke, kita potong dulu. Kita rapikan sekalian agar ketika masuk itu pas ya. Oke. Nah, kita akan tempelkan bagian ini di papan PVC ID card. Kita kelupas dulu lapisan plastiknya ya. Ya, ini ada perekatnya. Lalu kita tempel, kita rekatkan. Oke, kita press ya. Kita tunggu. Nah, setelah kita press, kita potong menggunakan alat potong ini. Oke. Kita potong ya. Ini hasilnya. Oke. Seperti ini gambarannya. Oke, kita atur. Kita potong dengan alat plong ini ya. Seperti ini. Dan ini cukup tebal ya hasilnya ya. Kita potong untuk sisi belakangnya.
lepaskan dulu. Oke. Seperti ini. Lalu kita satukan dengan ID card sebaliknya. Oke. Kita kelupas dulu. Kita tempel. Oke. Kita press ya. Oke, itu sampel saja ya, bagaimana proses pembuatan ID card menggunakan tinta dye base. Oke, ini hasilnya sudah cukup bagus ya, bisa kita lihat dan kita juga bisa lihat ketebalannya. Oke, untuk warna juga tajam karena kita menggunakan tinta dye UV photography ya. Dan nanti juga akan saya sertakan di akhir video ini tes kualitas dari kertas double side ini. Sebelum kita laminasi, kita akan uji dia ketahanannya. Kenapa saya memilih kertas tersebut untuk mencetak ID card menggunakan tinta dye base ya. Oke, saya kira itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari GTP Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan tes kualitas dari kertas double side yang saya gunakan untuk membuat ID card dengan tinta dye base. Kenapa saya memilih kertas ini? Karena kan kertas ini memiliki coating waterproof ya. Jadi ketika kita cetak dengan tinta dye base, tinta tersebut terkunci oleh coating dari kertas ini. Sehingga ketika terkena air ataupun lembab, dia tidak akan luntur. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada keawetan dari ID card ini. Ya, jika terkena air atau dia lembab, dia tidak akan mengalami perubahan pada hasil cetaknya. Oke, kita langsung coba saja seperti apa kualitasnya. Kita cetak. Dan kita akan siram hasil cetak ini menggunakan air. Tes ini penting dikarenakan kita menggunakan tinta dye base. Jika kita menggunakan tinta pigmen ataupun tinta art paper, tentu saja dia sudah waterproof. Dan untuk tinta dye base sendiri, dia memiliki dua kelemahan, yaitu luntur dan dia pudar. Oleh karena itu, saya menggunakan dua media di sini untuk mengatasi kelemahan dari tinta dye base tersebut. Yang pertama adalah kertas double side yang memiliki coating waterproof dan laminasi glossy untuk mengatasi tingkat pudar daripada hasil cetak kita. Oke, ini proses cetak. Kita langsung siram saja ya. Dan ini basah. Basah air. Bisa dilihat.
Ini kita menggunakan tinta Debase. Oke. Jadi jika dia aman dengan air, media ini, tentu saja jika kita jadikan bahan utama untuk pembuatan ID card dengan tinta Debase, mudah-mudahan dia akan awet dan bisa bertahan untuk jangka panjang. Oke. Ini saja video tes kualitas dari kertas double side ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.